atau? Lem. Ya, mumpung kita lihat GWK ya, saya ceritakan singkat. GWK itu adalah sebuah objek wisata. Di situ dibuatkan yang seperti kita lihat di kanan, patung Dewa Wisnu yang sedang menduduki burung Garuda. Dan di mana pembuatan patung GWK ini menghabiskan waktu kurang lebih 15 tahun, baru diresmikan Agustus tahun kemarin. Kenapa sangat lama? Karena dulu macet, kekurangan dana. Dananya menghabiskan 2.500 miliar. Ya, jadi 2,5 triliun dananya pembuatan GWK tersebut. Dan yang paling mahal dari GWK itu adalah mahkotanya Dewa Wisnu. Jadi waktu peresmian terakhir itu pakai alat berat, mahkota diangkat lalu dimasukkan pas banget di kepalanya Dewa Wisnu. Kenapa mahkotanya mahal? Karena menggunakan emas asli beberapa kilo berat emasnya dan juga pakai berlian-berlian asli. Jadi itu yang paling mahal sebenarnya adalah mahkotanya Dewa Wisnu. Dan pembuatan patung GWK tersebut, ide ceritanya dari Bapak mantan Menpar Postel kita, yaitu Bapak siapa? Mantan Menteri Pariwisata dulu? Jero Wacik. Sebelumnya lagi? Oh. Baru meninggal? Bapak Yof Afe. Oh, Yof Afe. Yof Afe, yang kayak bulir, ya. Bapak Yof Afe itu yang membuat ide cerita. Tapi yang membangun, memberikan strukturnya itu adalah putra Bali sendiri, beliau bernama Bapak Inyoman Nuarte. Di mana Bapak Inyoman Nuarte sekarang masih aktif menjadi seorang master thesis dosen di Institut Teknologi Bandung. Jadi beliau adalah dosen hebat, dosen yang tenar di ITB, dan beliau yang membuat pembuatan patung GWK ini.